api. Mercun. Apa? Mercun? Api api. Aku prefer mercun. Kalau aku, aku prefer main meriam sebenarnya. Sebab dulu aku selalu main meriam. Aku juga suka main dengan perasaan. Wow. Baru lah, ganas. Bunyi dia lebih menarik. Kira kat kampung kan, so akan lawan dengan kampung lain, kampung lain. So akan dengar bunyi. Bila seorang dah start main meriam, kita akan berperang. Tapi apa rasanya? Macam cuman dekat Israel. Wow, macam bola, macam ketubat. Aku prefer meriam lah sebenarnya. Macam macam solid lah sikit, ganas sikit lah. Mengapi dia lawak lah, dia gambar, dia shutter lah. Mengapi ni, cantik cantik lah tapi ya, dia macam homo. Macam dia illegal lah, so benda-benda illegal ni memang dia sekarang lah. Macam macam boleh lawan lah kampung sikit. Tapi kalau main mercun tu, berhati-hati lah di jalan raya, di tepi rumah. Meriam kira mercun ke? Siapa ada satu lontong memang KO. Memang esok, tak raya. Aku tak galakkan main mercun lah. Lama. Aku prefer yang lama, tapi yang baru tu aku ada dengar juga. Suka lagu macam Saya Kata Duk Trans tu. Air manja. Ada lagu baru lagi. Betul lah. Ya, sebab dah biasa dengar daripada kecil. Macam lagu Sedukan Hari Raya, Pulanglah Dari Aisyah. Lebih banyak lah sebenarnya lagu lama. Sebab buat lagu raya. Lagu baru bukan lah best. Kalau untuk lagu yang baru, tiga lagu. Daripada Bang Fils, lupa tajuk lagu tu. Next Eddie Fitri, which is Hujan Dengan Rehat. Best tapi dia macam tak ada pengisian. So, dia lama ni feel emo sikit lah. Dua orang berpacar pakai gelang dia tajam. Tak ada. Tak ada kaitan pun. Okay, dua-dua lagu. Okay, tapi lagu lama ni dia tak pergi kelang sama. Dah lama best dengar lagu lama. Dah terbiasa. Dia tak busuk. Dia tak sampah. Gitu. Tapi lagu-lagu baru memang bagus sebab dia ada effort nak buat lagu lah kan. Dan kita kena urus sentiasa terbuka untuk semua lagu-lagu baru, kita tak boleh stuck ke satu era je. Tak family dan kita dengar lagu-lagu raya zaman-zaman sekarang. Suasana Hari Raya, dia ada tagline dia ketupat rendah. So janganlah komplain kalau ada lagu tak sedap ke, lagu-lagu tak sedap. Itu semua effort, bukan untuk mobility ke macam mana. Macam apa lagu? Apa lagu? Aku lah lagu kan. Tadi buat kuih. Dengar je. Tengok siapa nyanyi. Tengok siapa nyanyi. Kita tiba-tiba dengar Pancik dan Nasi. Itulah. Something like that lah. So boleh meluangkan saya. Ya, baru tu pun. Baru minit lepas. Saya main gitar tapi saya main 3 string. 3 string lagi kena online main. Kalau raya mestilah kena gembira. Aku sedih. Kelakar tapi ada pengisian. Sedih lah sebenarnya. Aku tak kisah sama ada iklan tu sedih atau kelakar. Lagi deep ke dalam, lagi orang tak faham, lagi buat orang fikir, lagi aku suka macam tu. Aku tak nak dia direct kan. Mungkin sebab raya kita nak happy. Lebih kita untuk mengingat tak semua iklan tu mampu untuk buatkan seseorang tu orang kata boleh menusuk jiwa. Cerita tu like something meaningful yang kita akan tengok, yang kita akan hargai. Itu yang dalam Siti Arwah Yasmin Ahmad buat. Mak minta hati lembu kan lah. Itu memang ingat dalam kepala kan kita sekarang. Kalau kita tengok balik pun kita akan rasa tergelak. Kita enjoy. Kita tengok juga yang sedih, feel juga yang sedih. Kita berada di perantauan, kita ingat pula di kampung halaman. Sedih pun macam tu, macam tu kita semua ada. Maybe aku akan banyak tengok yang sedih ke. Sebab aku tak suka gelak. Aku dah emo kan. Best kalau kita dapat tengok yang happy-happy, yang gembira-gembira. Buat aku nak sesedih. Aku respect untuk mana-mana syarikat atau company yang berjaya buat plan raya kan. Jadi trend lah untuk kita tertunggu-tunggu. So it's something upcoming for kita punya seni film lah. Ya, kira-kira tanya ke orang dah aku rasa tertunggu juaranya. So korang kalau raya main mencun tu gimana? Adakah korang support klien-klien kita? Cik, adakah korang akan follow band aku? Kelakar ataupun sedih? Minat lagu baru, kau minat lagu lama. Dan jumpa di video yang akan datang. Selamat buka, selamat sahur. Tak tahu apa kau pilih yang mana ni. Okay, selamat lepas terawih. Semoga terawih penuh, insyaAllah. Tadi makan kan dengan hari tadi? Ya dah, assalamualaikum, jumpa di video akan datang.